Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya akan hunting kembali di perlintasan Arja Winangun. Cuacanya memang panas sekali ya. Saya hunting keretanya hanya sebentar saja di sini karena salah satu kereta yang akan saya abadikan ini yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek. Kereta tercepat di Indonesia. Yang kali ini tuh trainsetnya full stiker teman-teman. Semoga saja saya sempat abadikan keretanya trainset Argo Bromo Anggrek full stiker. Apalagi Argo Dipangga. Jadi paling saya sampai kereta Argo Dipangga dan saya langsung closing di situ. Jadi hunting kereta api apa saja di siang hari ini di perlintasan Arja Winangun dan tonton video saya ini sampai dengan selesai di sekitaran sini. Sinyal putih ini menandakan ada kereta yang akan persiapan lintas. Kereta api Argo Bromo Anggrek tujuan Surabaya dari Jakarta Gambir hanya waktu tempuhnya 8 jam teman-teman. Perjalanan dari Jakarta Surabaya waktu tempuh 8 jam. Kereta api Argo Bromo Anggrek persiapan lintas langsung. Panas juga nih cuaca ya. Tapi aku Bromo Anggrek siapa lintas langsung nih. Waduh, pas-pasan. Tetapi Argo Bromo Anggrek lintas langsung Arja Winangun pas-pasan dengan kereta barang. Untung nggak ini. Untung nggak pas-pasan teman-teman. Kereta api barang sudah berangkat dari stasiun Arja Winangun tujuan Tanjung Priuk dari Kalimas kalau nggak salah. Dan di sini pas-pasannya tuh tepat pukul 10:33. Saya mungkin hatinya sebentar saja, nggak lama-lama.
Itu ya tadi ya, kereta barang sama kereta Argo Bromo Anggrek pas-pasan di tikungan sana teman-teman. Di situ. Untung di sana nggak ini, nggak hating di sana. Kalau hating di sana pasti kena pas-pasan. Oke teman-teman, itu tadi kereta api Argo Bromo Anggrek tujuan Surabaya dari Jakarta. Trainsetnya hampir full stiker Lebaran Idul Fitri 2023. Stiker Ramadan Lebaran. Paling saya tidak lama-lama di sini ya, soalnya nggak sampai kereta Argo Dipangga. Paling saya sampai kereta api Argo Cirebon atau kereta api Ciremai. Masalahnya ini udah jamnya panas banget dan mau istirahat juga karena semalam ya habis itulah, habis kegiatan banyak gitu, aktivitas ibadah di rumah, tadarusan di hari puasa Ramadan ke-15 ini. Semoga tetap semangat, kuat puasanya dan lancar ibadahnya. Saya kira ya sampai di mana ya kira-kira ya, kereta Argo Cirebon atau kereta Ciremai ya, nanti kita lihat saja teman-teman. Ada sinyal putih teman-teman, pukul 10 lewat 50 menit ini ada kereta yang persiapan mendekat ini, yaitu kereta api Argo Cirebon relasi Jakarta Cirebon. Tujuan akhirnya di stasiun Cirebon ya, kereta api Argo Cirebon ini. Di situ udah ada pihak warga setempat yang jaga perlintasan. Karena sebelumnya itu ada kejadian di sini. Kejadian motor tabrak kereta api Mataram. Udah lama itu. Itu kelihatan lokomotifnya. Sekarang udah ada kereta mendekat ini, tapi yang warga sana malah ini apa, menyeberang. Warga yang jaga di situ tuh malah melanjutkan ini, menyeberang perlintasan kereta. Panas banget nih, Masya Allah. Kereta Argo Cirebon. Bakit juga ya, sebun bawa pembakit belakang itu. LD apa dinas ya? Kereta api Argo Cirebon sudah melintas langsung pukul 10 lewat 50 menit. Saya berharap mungkin sampai kereta api Ciremai saja dan setelah itu saya langsung pulang. Ini udah panas banget, Masya Allah. Tadi saya dapat kabar di situ, di stasiun Cirebon itu udah berangkat kereta Ciremai. 10.57, ini ada kereta api persiapan lintas langsung. Nggak tahu ini kereta apa nih. Kayaknya ngebut lagi nih keretanya. Kereta api Argo Dwi Pangga kayaknya nih yang persiapan lintas langsung.
ternyata benar itu kereta adalah kereta lagi nih. Kereta api Argo Dwipangga tujuan Solo Balapan dari Jakarta. Waktu tempuh perjalanannya 6 jam kalau nggak salah ini. Kenapa di situ coba? Itu ditunggu di rel mana sih? Argo Dwipangga sudah melintas langsung. Mungkin saya nunggu satu kereta lagi saja di sini. Ini nih, sepertinya nih kereta api Ciremai. Pas-pasan dengan kereta api Argo Dwipangga. Jam 11 siang. Lebar semua ya keretanya. Oke gitu saja teman-teman, dan sekian saja videonya, dan kurang lebih mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wabillahi taufik wal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, semoga ibadahnya lancar.